Jungle. Ya, selamat sore saudara. Saat ini kami berada di Bukit Cemara Sewu, Pantai Buton Adipala, dalam kegiatan peliputan hari ulang tahun Mahatma dan Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2001. Di mana saudara, ini adalah putra dan putri dari olahraga Mahatma, merupakan olahraga seni pernapasan. Di mana hari ini berkumpul di Pantai Buton, saudara, tepatnya dibuka di Bukit Cemara. Mari kita tanyakan kepada koordinator wilayah Banyumas terkait kegiatan pada hari ini, saudara. Di mana seni pernapasan, saudara, seperti pada keterangan koordinator Mahatma pada beberapa bulan yang lalu, adalah olahraga untuk kesehatan dari olah napas yang diolah oleh olahraga ini, saudara. Ribuan pengunjung atau anggota Mahatma yang datang dari ekskarsi Danan Banyumas, juga beberapa rombongan yang datang dari luar ekskarsi Danan Banyumas, ikut memeriahkan dalam hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2001 ini, saudara. Mari kita tanyakan kepada koordinator Mahatma untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Sumpah Pemuda, agendanya adalah hari peringatan hari lahir Mahatma yang ke-26 tahun. Tadi juga diikuti oleh beberapa peserta dari berbagai daerah. Ini daerah mana saja nih, Pak? Untuk yang hadir, yang pertama dari ekskarsi dan Banyumas, empat kabupaten, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kemudian Banjarnegara, kemudian juga ada peserta dari Kabupaten Kebumen, ada kabupaten dari Kabupaten Brebes sekitar Kabupaten Banyumas, kemudian dari Pekalongan, bahkan alhamdulillah kita dihadiri tamu dari jauh, yaitu dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Luar biasa ini untuk dari Bandung ini mendatangkan berapa personil untuk mengikuti hari ulang tahun dan Sumpah Pemuda tahun 2001 ini Pak? Mohon izin, alhamdulillah dari Bandung ada 3 mobil, kami menginginkan 50 orang. 50 orang perwakilan para pelatih. Jadi tujuannya untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun Mahatma yang ke-26. Ikut karena kami semua di bawah naungan guru kita, Bapak Asku, Bapak Heri. Tentunya di hari ulang tahun yang ke-26 ini, Pak Arsan selaku koordinator di wilayah Banyumas, ya, harapan apa ini di hari ulang tahun yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2001 ini nih, Pak? Harapan saya yang pertama, yang pasti Allah ridho kepada kita semuanya dengan kita mengikuti seperti ini. Ini ibaratnya rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, harapan yang kedua, semoga Mahatma, dengan adanya Mahatma di jaringan wilayah Karsi dan Banyumas, semoga lebih memberikan angin segar kepada masyarakat ekskarsi dan Banyumas dan sekitar, menjadi kabar gembira untuk mereka, orang-orang yang sakit agar sehat tanpa harus minum. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Mahatma sukses selalu. Amin. Kami dari jaringan Banyumas kepada seluruh guru Mahatma di Indonesia, di seluruh Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi
hari lahir Mahatma Indonesia yang ke 26. Semoga Mahatma semakin jaya. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara, seperti yang terlihat di dalam layar monitor, lalu ini salam sehat selalu Pak. Iya. Namanya siapa Bu? Bu Suparti. Suparti, ini kegiatan di Cemara Buntun gimana ini Bu? Senang sekali, baik, alhamdulillah cuaca cerah, nggak hujan. Di tempat saya lagi hujan. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah di sini nggak hujan. Ini berapa personil nih dari Purwojati Bu? 13. Tuh, dari Purwojati banyak, setiap desanya 13 personil. Dulu Ibu sebelum mengikuti Mahatma mungkin punya keluhan sakit apa Bu? Samurat. Samurat. Iya. Setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana Bu? Alhamdulillah. Apa mandinya udah nggak pakai air panas, terus nggak minum obat. Ibu juga dulu punya keluhan apa Bu? Kakinya sakit. Ya. Sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini Ibu dulu juga punya keluhan? Kalau saya ini sering ini pusing-pusing Pak, terus lambung, punya asam lambung. Sekarang alhamdulillah sudah hilang semua penyakit saya. Amin. Tanpa minum obat. Terima kasih. Sama, Ibu juga saya dulu punya keluhan apa Bu? Sering ini kerokan, sekarang udah nggak kerokan lagi. Kemudian ini pusing-pusing juga udah mendingan. Alhamdulillah, okay, buat kali Mahatma. Terima kasih, amin amin ya Bu. Ibu dulu? Terima kasih. Dulu itu saya asam urat Pak, terapi setiap minggu 3 kali ke rumah sakit selama 1 tahun. Dan kalau megang sapu, sapunya ucul sendiri Pak. Karena kalau gerus-gerus nggak bisa Pak. Makanya kalau masak itu pakainya blender, pakainya apa. Nah alhamdulillah berkat Mahatma sekarang saya sembuh, nyapu sudah biasa, terus gerus-gerus sudah biasa, dan alhamdulillah tanpa minum obat saya sehat. Amin. Mudah-mudahan Mahatma itu menjadi jalan saya untuk Ibu dulu sakit apa Ibu? Oh dulu saya sakit mata, terus sakit lutut, sekarang udah sehat alhamdulillah. Amin, berkat Mahatma ya Bu ya? Iya. Ini dulu Ibu sakit apa Bu? Oh saya paling suka kerokan aja ya. Sekarang malah tambah sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Amin, barakallah. Dulu penyakit saya itu banyak, ada asam lambung, ada diabetes, ada sakit kepala, ya saraf mungkin itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah sehat kembali. Mbak dari mana Mbak? Subang, Banyumas. Ini dalam rangka Mahatma atau gimana? Iya, ulang tahun Mahatma. Ini ulang tahun Mahatma yang keberapa Ibu? Yang ke-27. Sebelum Ibu ikut Mahatma dulu, punya keluhan penyakit apa Bu? Aku sih alhamdulillah sehat, biar tambah sehat aja. Oke, makasih. Bapak juga ikut dalam kegiatan Mahatma ini Pak? Dulu punya keluhan penyakit apa ini Pak sebelum ikut Mahatma? Kaki. Kaki. Sekarang udah ikut berapa kali di latihan? Kondisinya seperti apa, sehat? Sehat Pak. Halo Mbah, baru Mbah. Dari mana ini? Dari Batu Raden. Batu Raden Purwokerto? Iya. Makasih ya Mbah.